Harusnya namanya peraturan perundang-undangan kan sejak diundangkan itu caranya berlaku, ya. Cuma kan normatifnya harus ada tahap sosialisasi. Misalnya membantu komunikasi, jangan sampai nanti saat kita nanti penertiban, itu masalah kurang ngerti ya, seperti itu. Jadi nanti Bu, untuk itu Bu, dendanya nanti ada kayak nota, nota gitu nggak Bu? Iya ada, berita acara, jadi makanya saya itu Bu, Mbak. Cuma ini nanti masih disempurnakan pasal-pasalnya belum. Iya sudah jelas lah ya Bu, misalkan nanti ada. Iya, 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 kita sudah siap. Oke. Oke, kita coba ya. Misalnya pelanggarannya apa? Ya, tidak menggunakan masker. Nah, ya. Terus menggunakan masker secara tidak benar yang disangkut kayak gini, ya. Tidak menyediakan sarana cuci tangan. Mungkin ini untuk kegiatan usaha, ya. Tidak melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat fasilitas umum. Tidak menerapkan pemeriksaan suhu tubuh dan memastikan ini di perusahaan-perusahaan kan ngono, tidak membatasi jumlah pengunjung lebih banyak 50%. Jadi ini materinya juga sudah disesuaikan dengan Perbup. Teman-teman kemarin sudah mempelajari atau nyiapke. Di Perbup itu kan ada sanksinya, sanksi sosial sama administratif. Itu bedanya gimana Bu? Ya. Nanti sangat tergantung situasional. Mungkin di awal-awal kita sudah harus semua lalu kayak misalnya itu PKL ya yang melanggar di situ kan kira nilainya 200.000 tapi kira ya 200.000 misalnya pangeran ucap saya ketemu ya perorangan 50.000 yang dari itu ini dia 30.000 masa jero ada saya ket ya ya mungkin ya 20.000 itu plus tambahnya nyakun kan kene kan ngono. Seperti itu. Artinya gini Bu, kalau misalkan perseorangan itu tidak punya uang, artinya diminta untuk iya, sosial. Dan uang itu kan sebenarnya juga pilihan terakhir. Itu iya. Bagi kan orang untuk mencari uang kan, tujuannya semua ini kan dalam rangka disiplin ke, harus dipaksa. Ya lo paksa pemaksaan orang nusang sudah apa kan deh? Elah, ini kayak minggu spesial. Nah seperti itu. Bu, nanti untuk setiap petugas dikasih surat perintah di jalan gitu lah Bu, surat tugas itu. Untuk melakukan ini semua kita rencanakan koordinasi karena konsep kita nanti yang di alun-alun terpadu itu 3 shift 24 jam. Patroli pun sama, patroli wilayah, artinya yang di luar wilayah. Berarti nanti rencana patroli 24 jam Ibu? Juga sama, jadi 3 kelompok hanya kok menertibannya sampai kanu apakah yang butuh sampai ke ini nanti menyesuaikan lah mulai jam berapa? Sudah punya efektif September lah ya? Iya, efektif. 1 September gitu? Iya, kita akan rencanakan mulai 1 September.